Halo, jumpa lagi dengan Simbok. Hari ini Simbok akan memasak lontong sayur docang khas Cirebon. Ada lontong, potong kelapa, daun singkong sudah direbus Simbok supaya cepat empuk. Kasih soda kue satu sendok teh, cambah, ada daun sup, tempe kacang, dua salam, serai, daun jeruk, lengkoas, kencur, asam jawa, kemiri, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai keriting, cabai merah, gula, garam, dan ketumbar. Semua nanti bahan-bahan di apa itu bumbunya diulek ya teman-teman ya, kecuali cabai rawitnya sama garam buat buat sambelnya. Monggo lanjut. Salam sehat dari Simbo. Simbo akan menumis bumbu yang sudah dihaluskan Simbo ya teman-teman. Tumis sampai harum dan kecoklatan. Setelah bumbu sudah matang dan kecoklatan, masukkan batang serai, lengkoas, dan 3 lembar daun salam. Setelah harum dan matang, Simbok pindahkan ke panci sini ya teman-teman ya. Pindahkan ke panci. Masukkan daun sonya dan tempe kacang yang sudah dihaluskan sama Simbok ya teman-teman ya. Aduk-aduk hingga matang. Setelah sayur docangnya mendidih, masukkan asam jawa ya teman-teman. Boleh disaring, boleh tidak. Dan 1 sendok teh gula garam. 1 sendok teh gula. Diincipin dulu ya teman-teman ya, asin manisnya sesuai selera teman-teman. Silakan lanjut dan mencoba sayur docengnya Simbok. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Salam sehat dari teman-teman. Ini docengnya Simbok sudah matang. Simbok akan sarapan doceng ya teman-teman. Simbok kasih sambal yang tadi, cabai rawit diulek sama garam dan kasih air panas. Gini ya teman-teman ya. Sita incipannya docengnya Simbok. Sedap teman-teman, asam asin manisnya sedap. Ini khas Cirebon teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah subscribe channel Simbok. Salam sehat dari Simbok. Matur.